Hai teman-teman YouTube, selamat datang di channel YouTube Dapur Keladi. Di video kali ini aku membuat putu ayu santan pelangi. Putu ayu ini aku buat dari satu telur saja, hasilnya jadi 25 biji. Benar-benar banyak dan ini super ekonomis banget. Putu ayunya juga empuk, lembut, dan wangi. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Sebelum itu, subscribe dulu channel Dapur Keladi supaya aku semakin semangat bikin videonya. Terima kasih.